Oke, masuk satu unit Palala ya, Palala Amsterdam Special Anniversary sobat ya. Langsung dikemudikan sang kapten nih Bang Unjui, Bang Putra Sikumbang ya. Ini startnya tadi dari Kurenji sobat ya. Sudah masuk di jam 7 lewat 15 menit ya sobat ya. Oke sobat Mania, jadi ini Palala sobat ya, Palala yang terbaru ini Special Anniversary Edition ya. Perayaan 1 tahun ya Palala, ini ada unit spesial sobat ya. Ini selama 1 tahun Palala di Ranah Minang ya, menjadi idola masyarakat Sumbar sobat ya. Ini armadanya sekarang sudah ada 14 unit ya sobat. Oh begitu pesat ya perkembangannya. Karena Palala ini pelayanannya emang top nih sobat, pelayanannya emang the best ya. Armadanya ini bagus-bagus semua sobat, baru-baru ya. Fasilitasnya ini juga keren ya sobat ya. 30 set leg rest di setiap setnya ini ada afford, ada USB charger, ada smoking area ya, ada mini barnya juga. Palala ini keren ya sobat. Baru 1 tahun nih armadanya udah 14 unit ya sobat ya, semuanya baru. Ada 10 yang dari Laksana ya, dan ada 4 yang dari Adiputro. Pokoknya Palala ini keren ya sobat ya, menjadi idola baru di Sumbar ya sobat. Ini Palala ini sekarang udah 3 seri ya sobat ya. Ada seri A, seri B, dan seri C. Jadi setiap harinya Palala berangkat 3 unit ya sobat ya. Oh, ini dia penumpang Palala ini rame ya sobat. Jadi di 1 tahun yang Palala ini mengeluarkan 4 unit ya sobat ya. Yang mana ini 2 diantaranya ini spesial nih anniversary ya. Jadi ini unit yang spesial ya, ada 2 unit ya, dari Adiputro dan dari Laksana ya. Unit spesial ini berwarna merah nih sobat, ganteng ya sobat ya. Kalau yang ini julukannya ini Amsterdam ya. Ini sang kapten ini Bang Unjui ya sobat ya. Ini memakai body Adiputro ini yang terbaru. Ini ganteng ya sobat, Venus Strobo. Dan setiap armada Palala ini dilengkapi basuri ya sobat ya. Palala yang ini seri C sobat. Start awalnya tadi dari Kurenji. Ini via Batu Sangkar ya, dari Kurenji ke Terminal Payakumbu. Ini dari Kurenji ya sobat ya. Lanjut ke Terminal Payakumbu dan ini langsung via Batu Sangkar sobat ya. Dan yang seri A itu startnya dari Kurenji, Terminal Ketuanan 4 Payakumbu dan via Bukit Tinggi ya sobat ya. Via Bukit Tinggi Padang Panjang. Jadi Palala ini sekarang ada 3 seri, seri A, seri B, dan seri C. Untuk yang seri C kali ini diisi unit yang merah ya, yang Adiputro ini ya Amsterdam. Ini penumpangnya ramai ya sobat, penumpang Palala. Kita lihat di sana penumpangnya ramai ya sobat ya. Palala ini menjadi idola baru di Ranah Minang sobat.
Jadi ini dia penumpang dari Palala, sobat Rami ini sobat ya. Penumpang dari Palala. Oke, masuk satu unit Palala lagi ya sobat ya, Palala E12. Ini kembar nih sobat, yang mana ini sama-sama keluar dari karoseri ya sobat ya. Ini kembar nih sobat, sama-sama di Putro. Ini yang seri A nih sobat, Palala E12 ya. Bos. Ya, gimana? Sehat? Sehat bos. Capek tadi. Oke sobat mania, di sini sudah masuk dua unit Palala sobat ya. Palala seri A dan seri C. Ini sama-sama baru nih sobat, sama-sama rilis dari karoseri ya. Sama-sama jet bus. Jadi Palala ini benar-benar mantap sobat ya. Baru 1 tahun lebih ya, di ranah Minang ini sudah 14 unit, yang mana armadanya semuanya baru-baru, semua armadanya keren-keren ya sobat ya, dan penumpangnya ini selalu ramai ya sobat. Ada idola baru nih di ranah Minang ya. Jadi Palala ini memberikan kesan yang sangat baik ya sobat ya, di masyarakat Sumbar tentunya sobat ya. Karena pelayanannya ini the best, pelayanannya terbaik. Pelayanannya kepada penumpang ini selalu diutamakan ya sobat ya. Dan juga kepada para mania nih sobat ya. Ini Palala ini manianya ramai nih sobat. Karena driver, krunya ini semuanya ramah pada mania ya sobat. Jadi banyak yang suka ya sama Palala ini sobat. Fansnya banyak sobat. Penumpangnya juga ramai. Pokoknya mantap lah untuk Palala ya sobat ya. Dan kita doakan semoga Palala semakin jaya sobat ya. Semakin maju, semakin berkembang, semakin diminati, semakin dicintai ya sobat ya. Dan armadanya semakin bertambah ya sobat ya. Mudah-mudahan nanti Palala ada yang kelas set kombi juga ya sobat ya. Berdua kita dulu. Dan tentunya Palala ini menjadi kebanggaan masyarakat Sumbar ya sobat ya. Oke, terima kasih Bang. Bang Unje ya. Oke, Palala Special Anniversary ya. Bang Unje balik kemudi Amsterdam. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, tadi sudah berangkat satu unit Palala sobat ya. Palala Amsterdam tuh langsung dikemudikan sang kaptennya ini Bang Unji sobat ya. Dan di sini masih standby armada E12. Ini yang seri A ya sobat ya. Kalau yang merah tadi itu yang seri C. Itu via Batu Sangkar sobat. Kalau yang seri A ini via Bukit Tinggi, Padang Panjang ya sobat ya. Dan ini para penumpang dari Palala E12 Valencia. Wah keren ya sobat, penumpang Palala ramai ya sobat ya. Kita doakan semoga semakin jaya, semakin maju. Amin amin rabbal amin. Itu dia Palala E12 ya sobat ya, Valencia. Ini
kapten ini Bang Rizky Stanjar sempat ya. Mungkin naiknya ini di Solo nanti ya sempat, atau di Bukit Tinggi ya. Penumpangnya ramai nih sobat, ada katanya tadi ada 18 orang ya sobat ya. Mantap sobat, peminat Palala ini emang tinggi sobat. Kita doakan semoga semakin jaya, semakin maju, dan semakin berkembang ya, membuat bangga masyarakat Sumbar. Oke, semoga selamat sampai tujuan. Jadi Palala ini benar-benar mantap ya perkembangannya sobat. Ini sekarang sudah ada 14 unit sobat. Udah 3 unit jalan sehari ya. Ada 3 seri, seri A, seri B dan seri C sobat. Akhirnya nih Palala ini sobat ya. Oke, Palala E02 dan Palala 14 ya sobat ya. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, masuk satu unit Palala Motegi ya sobat. Bos. Wow. Thank you. Bang Fadli. Ini pada bagi-bagi stiker sobat ya. Ini banyak fans-fansnya Motegi nih sobat. Bagi-bagi stiker ya. Oke, mantap Palala ya sobat ya. Bos Adit, Bos Adit. Bang, kata-kata bang. Kata-kata ya. Sekarang. Ya. Tidak perlu dicari yang lain, cukup apa yang ada saja. Wih mantap, semoga selamat sampai tujuan bang. Oke, Palala Motegi ya, spesial anniversary, semoga selamat sampai tujuan. Langsung dikemudikan sang kapten Bang Fadli Kumarang ya.